Halo Sobat Minton, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Coach Yang Yang. Gimana kabar saudara setelah Idul Fitri, setelah puasa sebulan dan Idul Fitri? Semoga sehat selalu dan juga tetap semangat. Ya, kali ini saya akan memberikan tutorial tentang latihan transisi. Jadi latihan ini dibutuhkan untuk kita sebagai pemain tunggal maupun ganda, terutama tunggal ya, biar bisa selalu continue atau sambung, selalu nyambung. Jadi latihannya ada sambungannya terus. Ini latihan ini saya gunakan untuk melatih anak didik saya dan hasilnya banyak yang menjadi juara-juara Indonesia dan diterima di PB Jarum. Jadi dibutuhkan latihan yang kita sebagai pelatih kasih bola jauh-jauh, kasih bola agak umpan, tapi biar anak buah kita atau anak didik kita bisa mengambil dengan baik. Jadi ini dibutuhkan suatu konsentrasi baik kita sebagai pelatih maupun anak didik kita. Jadi nanti ya polanya adalah pelatih di sebelah kanan. Jadi terima chop dan smash. Nah, terus anak didik satu lapangan full bisa, atau tengah belakang bisa, tengah depan bisa. Jadi nanti ada macam-macam, ada full end, ada tengah belakang dan tengah depan. Nah, ini dibutuhkan kecepatan kaki dan juga ayunan pukulan yang nggak banyak gerakan ya. Jadi kalau banyak gerakan nanti nggak nyambung. Jadi simple aja, cep efisien langsung sambung, cep efisien langsung sambung, mukul belakang langsung sambung. Jadi bola jalan kita udah siap. Jadi ini ya, misalnya gini, bola jalan kita udah siap. Yang defense juga sama. Jadi yang kita pelatih juga sama, bola jalan udah siap, bola jalan udah siap. Kalau enggak tembus terus, kalau tembus terus enggak ada artinya. Karena ini 15 pukulan atau 20 pukulan enggak boleh mati. Kalau mati berarti programnya enggak jalan. Oke. Lihat, silakan lihat tayangan berikut ini ya, guys. Go, go, go.
Ya, ini bisa dilakukan dari sisi forehand, tengah maupun backhand. Jadi Anda bisa melakukan semua dari sisi forehand, tengah maupun backhand. Ini jumlahnya bisa 15 atau 20 atau 25. Jadi tergantung dari program pelatih. Ini sangat amat penting karena latihan di klub-klub besar maupun di pelatnas juga ada latihan semacam ini. Latihan ini dibutuhkan agar kita bisa melatih kecepatan, kita melatih keuletan, kita melatih daya tahan dan juga konsentrasi. Jadi latihan ini sangat dibutuhkan bagi Anda yang ingin menjadi juara. Jadi nanti pelatih ada program misalnya 10, 15, 20, 25 pukulan sama sekali nggak mati. Jadi pelatih pun harus konsentrasi supaya kalau anak didik kita melakukan tekanan-tekanan kita nggak mati. Jadi bulannya awet. Nah ini dibutuhkan konsentrasi keduanya ya. Jadi pelatih konsentrasi, anak didik juga konsentrasi. Kita beri target maka nanti anak didik kita akan lebih tertantang. Oke, silakan untuk mempraktekkan dengan semangat. Latihan ini bisa Anda lakukan di sebelah kanan, sebelah tengah, maupun di sebelah kiri. Jadi nanti bisa 3 titik ini 15 kali 5 kali 5 kali 5 atau 20, terserah. Jadi tergantung dari program pelatih. Oke, jangan lupa saksikan terus channel Coach Yang Yang. Subscribe, like, komen, dan share kepada semua pecinta badminton dimanapun Anda berada. Badminton is fun. We love badminton.